Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Worktuff Gear Campo adalah sebuah bilah yang diperbuat daripada besi SK85 dengan mata Scanvex untuk digunakan di dalam hutan belantara buat kerja-kerja meraut bunga mayang untuk menghidupkan api kepada persiapan makanan. Worktuff Gear Campo adalah pisau legat bushcraft yang berukuran sederhana dengan paksi berkerangka yang penuh dan terdedah. Berat keseluruhan bilah 476 gram dan berat sarung bilah sahaja 115.6 gram dan berat bilah tanpa sarung 358.7 gram. Panjang keseluruhan bilah 30 cm ya, dengan panjang tajam mata bilah 16.25 cm. Ketebalan stok mata bilah yang menerus dari 4.70 mm ya, kepada hujung mata bilah 1.45 mm dengan tebal di sebalik mata tajam bilah 1.09 mm. Sarung bilah diperbuat daripada kaidex yang menggunakan kaedah lapisan atau Teco style design yang bersama gelang tali pinggang nylon yang khas atau ballistic nylon custom belt loop untuk disisipan di tali pinggang. Sarung bilah melekap dan mengunci bilah dengan rapi. Gagang G10 yang berjalur ya dibentuk mesin 3D mengikut lekuk tapak tangan dan diamplas membundar untuk memberi genggaman dan keselesaan pada pengguna dengan paksi sebagai pengetuk untuk mudah memecahkan tempurung kelapa dan sepasang lubang busur gerudi ya untuk digalas buat abu api dan juga lekuk ibu jari untuk menggenggam dan menyepit bilah untuk kerja-kerja yang halus dengan lebih terkawal. Mata bilah yang berat ke hadapan ya menggunakan besi SK85 dari Jepun dengan tampang mata bilah Scanvex dengan asahan saber dan bermata cembung. Mata bilah disepuh dengan berganda ke tahap kekerasan 56 ke 58 Rockwell dengan diolah tempa dua kali ganda untuk keutuhan dan keanjalan mata bilah. Tulang belakang mata bilah diasah 90 darjah buat mengerik batu api dengan kukuran pada penanjak bilah yang memberi cengkaman yang selesa semasa memotong secara halus. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.